The Warriors merupakan special unit of Marlian Armed Force. Ahlinya ialah The Eldian atau Subject of Ymir yang diperintah oleh Marli dan mereka diberikan kuasa untuk menjadi The Nine Titans. Objektif mereka ialah untuk menakluki Founding Titan atau The Coordinate yang berada di Paradise Island. The Warriors ni dari kecil lagi dah dikerah tenaga untuk sujud kepada Marli dan mereka ni diajar untuk bertanggungjawab atas kesalahan tok nenek moyang monyet Eldian depa dulu. Depa ni saja yang boleh bertukar menjadi Titans. Most of them nak jadi Warriors untuk tebus balik kesilapan dulu dan berbakti kepada keluarga mereka agar keluarga mereka tak dipulau dalam Marli. Kalau perform dekat battlefield, barulah mereka ni diberikan privilege untuk inherit the Nine Titans dan range umur untuk The Warriors ni ialah seawal 12 tahun sehingga awal dewasa. Dalam banyak-banyak warrior candidate tu, hanya 6 orang saja yang terpilih untuk inherit Titan. Warhammer Titan milik Tybar, Founding Titan dan Attack Titan ada di Paradise Island. Walaupun hanya 6 orang saja yang terpilih, yang lain tu kena standby sebab kuasa Titan ni hanya kekal selama 13 tahun disebabkan The Curse of Ymir. Bagi warrior yang inherit Titan, mereka diberikan Eldian Armband warna merah termasuk keluarga mereka. Bagi warrior candidate pula, mereka diberikan Armband warna kuning. Eldian ni memang dari kecil lagi dah diajar dengan Marli punya propaganda dan kalau mereka melawan, mereka akan dikenakan hukuman mati atau lebih teruk lagi, mereka ditukarkan menjadi Titan yang bodoh-bodoh tu dan dihantar ke Paradise Island. Mana lagi teruk? Mati atau dijadikan Titan? Sebab jadi Titan pun nanti mati juga kena bunuh dengan Connie Springer. Okey, kalau kat luar dari Marli, Warriors ni kena buat pilihan. Warriors ni akan menggunakan System of Might Mix Right. Siapa menang dia pilih. Ini dapat dilihat ketika Reiner dengan Bertolt nak pergi selamatkan Annie dalam wall, tapi Zeke nak tunggu dekat Shiganshina sebab motif utama mereka ialah untuk mendapatkan Founding Titan dan mereka tahu yang Eren akan datang ke situ untuk pergi ke basement rumah dia. So buat apa nak pergi dalam? Baik, tunggu. Jadi Reiner lawan Zeke untuk tentukan siapa yang menang. Zeke menang, Zeke lah buat keputusan dan Reiner dengan Bertolt ni kenalah ikut cakap Zeke. Warriors ni juga pandai buat kerja dalam diam. Selama 5 tahun dalam wall, mereka tak dapat dikesan sampailah Annie dapat dikenal pasti sebagai pihak musuh. Reiner dengan Bertolt pun tak lama lepas tu kantoi juga sebab ada link dengan Annie. Walaupun dah siap buat kawan dengan orang Eldia dalam wall, mereka ni tetap meneruskan tugas mereka sebagai Warriors. Selepas misi membawa pulang Founding Titan dari Paradise Island gagal, hanya Reiner yang dapat pulang ke Marli. Annie masih ada dalam wall dekat Paradise Island. Bertolt pula dimakan oleh Armin. Jadi Marli kehilangan kuasa Female Titan dan Colossal Titan dan disebabkan itulah negara Marli ini memerlukan Warriors untuk mereka protect negara mereka daripada ancaman luar. Macam yang kita tengok dalam episod 1 season 4, Marli tengah berperang dengan Mid-East Light Force. Okey, ahli-ahlinya ialah Zeke Jaeger sebagai War Chief dan Beast Titan, Reiner Brown sebagai Vice Chief dan Armor Titan, Warriors pula Pink sebagai Cut Titan, Porco Galliard sebagai Jaw Titan, Annie Leonhardt sebagai Female Titan, Warriors Candidate pula Falco Grice, Colt Grice, Gabby Brown, Udo dan Zofia bekas Warriors jangan dilupakan, Bertolt Hover sebagai bekas Colossal Titan dan Marcel Galliard sebagai bekas Jaw Titan. Ok geng, aku rasa sampai sini saja video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan share. Tak suka beritahu kami, suka beritahu kawan-kawan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Pada yang belum subscribe, dipersilakan untuk menjadi ahli Survey Corp. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Noro Noro TV.